Assembly. Oke guys, lanjut part 2 ya. Tapi sebelum itu mau nanya dulu nih, sebelumnya. Tadi di part pertama, kira-kira siapa sih pemain yang jadi favorit kalian? Tokoh siapa sih yang jadi favorit kalian? Boleh tahu enggak nih? Dia. Dio ya. Dia. Sebagai Oleng. Dio sebagai Oleng. Bedur. Oke, Dio satu suara. Bedur satu suara. Oh, Ana satu suara. Ana sebagai Buya ya, satu suara ya. Oke. Ini karena ini drama part 2 yang pastinya paling seru dan paling bermakna ya guys, pastinya guys ya. Karena dalam drama ini tuh gak cuma lelucon mungkin kan, nanti di akhirnya mungkin kita ada sedikit kata-kata yang indah yang ingin ku sampaikan pada kalian semua. Oke, lanjut aja. Dan kali ini para santri ini tadi kan habis dihitung gitu ya guys ya, oleh ustadz pengasuhan kita, yaitu ustadz. Jangan, ukti-ukti di sana. Jadi Ustadz Fauzan. Ustadz Fauzan Hidayat yang paling ganteng, yang paling tampan, berkarisma. Masya Allah, yang paling galak ya guys ya. Oke guys, langsung aja. Jadi pengasuhan ini tuh mengumpulkan santri untuk mempersiapkan santri baru. Gimana sih rasanya? Feelnya gitu ketika ada santri baru, ih santri baru, teman baru kan. Tahu gitu kan. Enggak boleh gitu. Jiji. Laki. Oke, lanjut. Part 2-nya kita lanjut aja ya, langsung ke TKP. Apa? Hei, mau besar Bapak. Baiknya enggak di itu. Akhir. Tadi kan udah yang Ah. Sin. Sama Moto. Naruto. Hamza. Allah. Kita bakal kedatangan santri baru nih. Ya.
dengan samaan. Kita setiap kedatangan baru harus prepare kita dari kita harus jaga akhlak kita. Ya, setiap kita baru datang lihat kita, woi ini nih tadi amanat nih. Oh, pesantren. Ya Allah. Ya, ngapain nyong? Tuh, kasih Pak ngomong ya. Nih, gua sabar yang lama. Ya. Bagi rata tadi. Mengwika. Sama, Reza. Katanya sarapan udah, bagi kerja udah. Sebenarnya paling tunggu tuh santri barunya mana sih? Ya. Kok penasaran banget gitu, degan gitu. Hati Allah, teman baru. 2 tahun gak ketemu teman baru. Oke, langsung aja guys. Ke TKP. Oke. Gimana sih keadaannya, kericuhannya gitu guys ya, ketika santri baru datang gitu kan. Oke, langsung aja kita langsung ke TKP. Assalamualaikum. Pak, nggak mau Pak. Udah nggak apa-apa masuk pondok ih. Orang mau main FF. Udah nggak apa-apa ih. Nggak mau. Nggak apa-apa. Kamu ntar kalau misalnya kamu apa pulang, apa top asing lagi dari mana? Iya. Boleh deh, boleh deh. Oke, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, sekarang udah terima kasih kembali ya? Iya, Pak. Saya mau terima. Paling itu, intinya, santrinya. Santri saya. Iya. Oh, iya. Namanya siapa, Pak? Tulis. Namanya bule pakai X. B, E, Y, O. Jangan, Pak. Salah. Oh, nggak salah. Abu, Bel. Pakai X. Bur. Iya. Jangan lupa siapa Pak? Siapa Pak? Siapa? Tulis. Salah server, Pak. Tangan, Pak. Salah server, Pak. Mana, Pak? Jadi apa sih? Kamera ya? Amerika. Di ini coba di culik lu. Oh, kongrat ya. Oh. Di meja. Besti. Tanda. Oh, besti. 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 Oh, besti. Udah, Pak. Anakmu Pak di sini, Pak. Anakmu. Udah. Besti, anakmu masuk sini juga? Iya. Oh, kebetulan anaknya juga masuk. Siapa namanya? Meti. Nak, panggil ke Meti. Mana Meti? Meti, mana Meti? Meti, anakku, aduh. Meti, gimana kabarnya Meti? Ini anak saya Meti yang paling gagah, berani, kuat, sehat, tampan pastinya. Maaf.
Biasa. Kopi susu. Helikopter. Sabar nak, sabar. Tetap teguh dalam jalan Allah. Tetap teguh. Tidak apa-apa. Ana tuh sekarang kerja ya, nganggur. Nganggur kan begitu, kerjanya cuma nganggur. Nanti masuk ke perusahaan orang lain, dipecat lagi, dipecat lagi. Gitu. Kalau mesti gitu masuk kantor saya. Serius sama bestie? Oh, bestie. Ya, bener-bener bestiku gitu kan. Oh, bestie. Mahal, bapak saya. Apa sih lu? Bapak saya, mahal. Berapa? Gak tahu sih. Barang-barang saya anak saya aja. Oh iya pak. Gimana pak? Gimana pak? Ada di helikopter. Gimana helikopter pak? Helikopter itu. Helikopter apa ya? Helikopter. Meti, bantu temanmu itu. Baru temanmu. Jangan pak. Serem. Udah nggak apa-apa. Nanti dicuci. Moyo. Udah nggak apa-apa. Beradab kita. Beradab. Anak pesantren beradab. Dalam dan Allah. Oke. Ayo. Ayo kemana? Kemana? Kenalan. Kemana? Gak apa-apa. Gak apa-apa, kenalan dulu makannya. Aduh, biasa besti, teman baru. Belum kenal. Nanti kalau misalnya itu masuk ke kantor saya aja. Sudah besti. Kalau misalnya kamu mau minta gaji, kita aja. Per hari. Per hari berapa besti tadi? 1M, taruh sini. Taruh situ, taruh sini. Kalau saya sih besti cukup ya 500 ribu aja tuh gue. Enggak apa-apa. Kalau 500 ribu itu terlalu dikit. Besti. Boleh lah, gabung lah. Ya, gabung ya. Iya, besti. Siap. Siap, besti. Udah selesai? Udah. Kenalan dulu makannya, kenalan. Coba kenalan. Meti, kenalan Meti. Kenalan. Nggak mau. Tuyul. Gak apa-apa, lu juga begitu. Nanti aku jadi hitam kalau kenal nama dia. Itu bakal lu. Apa-apa. Gak apa-apa kamu kenalan. Nanti kalau misalnya kamu hitam lagi, papa bisa. Sabar. 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 Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nanti kita hilang. Enggak, ah, udah kenalan lu, kenalan. Kenalan, kenalan. Terus matanya dibatasi. Eh, papa jangan ditarik. Jangan ditarik. Udah, lepas, lepas. Pengen mati gak kalah saya? Enggak, gak pengen. Ya. Masuk ya, bareng memetik. Gak mau. Gak apa-apa. Menepet. Ajak main Meti. Ajak main lagi. Iya, anak baru Meti. Oh, anak baru. Iya, anak baru. Ajak masuk. Apa? Mbak. 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 Biasa. Meti. Kuat di sana Meti. Teguh. Pada jalan yang benar Meti. Dadah Meti. Ati toam. Biasa Ben. Dadah. Ayo. Ayo. Mau bareng pakai helikopter enggak? Boleh, ayo. Ayo. Eh, bentar. Ini dari tadi kita udah drama panjang. Sekali. Kenal enggak sama? Ada yang kenal enggak? Enggak. Narator. Iya. Yeah. Oke. Yeah. Udah tadi narator, kenal gak? Karena ini nanya. Jadi guys ya, setelah santri baru datang, mereka membereskan kamar-kamar mereka, lalu biasanya ada sambutan sih guys ya. Jadi malam pun tiba, di malam yang nan gelap gulita.
dan Buya mengisi kajiannya. Dan juga sambutan untuk santri-santri baru ya guys ya. Tunggu nih. Oke, langsung aja ke TKP. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda amma ba'd. Ahlan wa sahlan ya tulabil judud fi ma'hadi Setu Bekasi. Buat para santri baru diharapkan untuk duduk di depan. Ngomong-ngomong, di mana Alex, Jarot sama Jago? Aina ri ayam. Iba asum. Buat seluruh santri untuk persiap buat tidur. Intasyuru. Tes sampai mana guys? Oh ya. Jadi tadi kajian santri sempat ikut, tapi ada 3 orang nih guys yang ada nih. Si Alex, si Jago, sama si Jarot. Kira-kira kemana ya? Ada yang tahu nggak guys? Makanya kalau ada yang tahu, ikuti nih guys kisah kita ya. Langsung aja. Dan akhirnya si Ustadz pun mencari keberadaan si Jago, si Jarot, sama si Alex tersebut. Oke, langsung aja ke TKP. Oh, ada apa? Apa kayak berjali? Aman. Jajan. Sabar. Abang-abang main PUBG. Pak. Tahu nggak? Tahu. Di mana? Di situ. Oh. Di mana? Aduh, hilang. Di
saya nangkep dia berdua pak tadi. Pak. Apa nih? Saya jatuh berdua, Pak. Beneran. Sumpah. Tanya. Sumpah. Mungkin kalian gak temui dia. Enggak. Dia yang ngajak kita ya. Iya. Dia ya. Yang ngajak. Tanya penonton. Saya penonton. Yang mana nih? Penonton jahat ya. Penonton jangan cepu penonton. Yang mana itu? Aku. Udah. Terima kasih. Depan. Gak malas pengen berbahagia. Kayak kami yang udah kabur, ketahuan, besok botak, dia uang enggak ada, dapat minum beta. Iya, haram ya. Ya udah kita pasrahkan. Serahkan semuanya kepada Allah. Mana? Malam kalian? Hadir enggak? Siapa yang belum hadir? Tiga. Jajman. Kalian bertiga, sini. Oh, ini orangnya. Jadi santri-santri. Nah, kalian sini berdiri. Masuk. Kalian berdiri sini, ngadep. Sini. Samping saya. Terus. Jadi santri-santri dengarkan. Ya. Tadi mereka bertiga habis keluar, kabur. Malam pada malam hari. Dikiranya pengasuhan udah tidur, padahal pengasuhan belum tidur. Sebelum kalian semua tidur. Jadi kalian jangan pernah remehin suatu pengasuhan. Ya, pengasuhan kalian tuh selalu hadir untuk kalian. Ya. Jadi kita ya pengasuhan. Jadi ingat kalian bertiga. Kakak gak mau kalian kayak gitu lagi. Paham gak? Jadi gini santri-santriku. Jadi setengahnya ya buat penonton juga. Jadi kita tuh selalu di pondok ikutin alur aja. Seperti air yang mengalir. Terus nanti pun bakal sampai tujuan. Jadi apalagi kalian semua. Kalian semua itu adalah pilihan-pilihan Allah. Ya, kalian itu Allah temukan kalian. Kalian baik. Dan maka kalian itu juga kalian harus baik. Di pondok ini juga harus ikutin peraturan. Jangan melanggar mulu. Gimana mau ilmu mau masuk? Kalau kalian juga masih maksiat, masih kabur, nyuri juga. Coba emang kalian tahu itu halal? Halalnya ada labelnya halal. Nah, enggak bisa gitu. Pakai pemikiran, enggak bisa pakai logika. Coba yang air yang masuk ke daging kalian. Kalau kalian baca Quran diterima enggak bacaan kalian? Ya, nih jadi contoh pelajaran buat kita semua yang jadi santri. Jadi kita jadi santri Al-Mahdi itu ikutin alurnya. Pengasuhan semua staff-staff selalu mendorong santrinya untuk menjadi yang terbaik. Jadi kita jadi santrinya juga harus nurut. Jangan sering langgar. Ustadz-ustadznya udah pada semangat mendorong kita semua untuk menjadi santri yang baik. Udah dibuat program, kita jalanin, jangan pernah melanggar. Paham kalian? Kita semua santri Al-Mahad udah punya target 10 karakter. Jadi ikutin semua peraturannya. Semoga kita semua bisa mencapai 10 karakter itu semua. Amin. Ya, mungkin sekian dari kita semua. Apabila ada salah kata ataupun kata yang mengganjal di dalam hati kalian semua atau menyindir, terasa menyindir atau terasa melelahkan, kita minta maaf. Ya, saya kasih kepada moderator. Masya Allah, guys ya. Sedikit terharu gitu. Nasihat dari Ustaz kita tercinta tadi ya, Ustaz Fauzan. Masya Allah. Oke, sebelum undur diri, ada yang tahu gak sih pantun Upin Ipin itu? Apa tuh? Nah, yang itu tuh, coba, ayo. Kita bareng-bareng, guys. Satu, dua, tiga. Serapapan, papan. Dua keranji dalam perahu. Dua keranji? Dia makan, suruh gaji dia tahu. Garing. Garing.
Maafin aja guys ya, maafin, maafin. Skip. Langsung aja ya. Jadi maafin ya guys ya, kalau ada salah kata atau salah perbuatan atau salah kalimat atau salah suku kata. Saya selaku narator Muhammad Reval Azka Kumaha Muhammad Reval Azka Kunaon. Enggak guys, enggak gitu. Muhammad Reval Azka Kusumana. Itu yang benar. Oke. Langsung aja, terima kasih telah menyaksikan drama kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.